Halo Sobat Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Ini malam kedua gua berada di Lombok ya. Di video sebelumnya gua bersama Muhat dari channel Catatan Kelam TV udah menelusuri bandara lama, dan yang kedua ini sekarang kita ada di sebuah hotel di pinggir laut, dan kebetulan hotel ini nggak jauh dari tempat gua nginep ya. Nah, cuman malam ini gua nggak cuma berdua doang kayak kemarin ya teman-teman. Gua kedatangan dua orang gadis Lombok. Nah, coba para gadis bisa maju sebentar ke Bang Jax. Ada satu sana satu sini. Nah, oke. Okay. Nah, ini dia ya. Dimulai dari sebelah kiri gua dulu dong, kenalan dulu siapa namanya. Wulan. Oke, ada Instagramnya kan? Ada. Oke, nanti ada di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, kalau yang sini? Fanny. Oh, Fanny. Oh, teman gue namanya Fanny banyak ya. Nama Fanny itu pas penasaran ya. Ada Fanny Kristo, terus ada Fanny Cynthia, ya kan? Anak Bekasi. Nah, kalau ini Fanny anak Lombok. Nah, ada Instagramnya juga kan? Ada. Nggak apa-apa ya. Ya udah. Nah, jadi kalau gue mau tanya nih, dari Wulan dulu. Wulan sebelumnya udah pernah ikut kegiatan seperti ini? Belum. Ini pertama kali. Pertama kalinya. Kalau Fanny? Pertama kali juga. Pertama kali juga. Oke. Oke teman-teman, jadi dua gadis ini dia nggak apa ya, baru pertama kalinya ikut kegiatan seperti ini ya. Dan SOP-nya gue yang pegang kendali sih di sini. Nih si Muhat udah tahu sih SOP gue gimana ya. Nah, jadi ya udahlah, gue nggak mau cerita. Jadi yang gue tahu sih, mungkin lu deh yang cerita deh tentang hotel ini gimana? Ini kan hotel udah 2 tahun terbanggalah ya. Iya. Bener ya. Ya? Gue nggak tahu, gue orang Jakarta. Kan gue nanya dia. Ya kurang lebih 2 tahun lah gitu. Jadi ini namanya kita sensor tuh gimana? Nggak di, orang nggak dijagain ya udahlah sebutin aja. Ya, sebutin aja. Ini jagain enggak? Negara nih. Oh, negara. Ya udah. Pas negara. Oh, udah jangan deh. Ini hotel di bagian Senggigi lah. Iya, di pinggir laut lah intinya. Di pinggir laut. Jadi ini udah terbangkalnya sekitar kurang lebih itu 2 tahun. 2 tahun. Alasannya kenapa tuh? Alasannya sih COVID udah. Karena COVID. Iya. COVID. Kalau 2 tahun COVID aja baru itunya aja. Tahun kemarin kok 2 tahun sih gimana 2 sih? 2 tahun. Kan COVID 2 tahun. Ya enggak lah, setahun lah. Mampus, anjingnya masuk. Nah, jadi udah bodo amat lah. Jadi gimana tadi karena COVID ya? Iya, karena COVID. Oke. Terus tadi katanya dibilang disita negara, maksudnya gimana tuh? Nah, kalau masalah sita negara sih gue kurang paham sih. Yang gue tahu sih dia ini nggak aktif pas COVID kemarin sih, udah nggak aktif. Udah mulai dari COVID kemarin itu nggak aktif ya. Dan juga kalau nggak salah hotel ini ada yang punya nama sama terbengkalai juga. Oh, ya. Benar-benar. Okay. Jadi itu ada di dekat penginapan lu juga. Ah, kan? Iya. Dan beda jauh sih. Kalau ini kan luas banget. Nah, ya. Bangunannya juga relatif baru sih teman-teman ya. Kalau di sana cuma kayak kos-kosan lah. Nah, gitu. Tapi bangunan hotel itu mengingatkan gua sama ada satu lokasi itu di Depok ya. Namanya Hotel Genggong. Hotel Genggong, cuman sayangnya itu udah viral ya, itu udah viral dan udah diratain. Tapi kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas ini tuh masih ada barang-barangnya, dan waktu itu gua syuting tuh masih baru-baru belum ada YouTuber sana. Nah, tapi kalau menurut lu, Hat, gua mau nanya, lu kan orang sini nih. Udah ada belum YouTuber yang masuk gak sini? Pernah, udah. Berarti baru kita doang nih. Berarti ini perdana nih YouTuber Jakarta berkolaborasi dengan YouTuber Lombok ya. Dan pertama kali ke sini. Nah, iya, termasuk yang kemarin bandara. Benar. Itu pertama kali semua. Wah gila sih, gua membuka jalur nih gua. Ya udahlah teman-teman, mungkin sekilas aja ya untuk tadi sejarahnya itu udah terbengkalai 2 tahun, tapi mungkin nanti kita akan cari tahu fixnya ini udah berapa tahun gitu. Oke, siap. Oke, jadi gua berpesan buat yang baru tahu channel gua Stacks Force TV, langsung aja di-subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua, dan gua minta kritik, saran dan pendapat kalian mengenai video yang sekarang ini ya, gunakan bahasa yang sopan dan gua tidak mentolerir caci maki. Terus gua minta like yang sebanyak mungkin dan share video-video gua ke teman-teman kalian supaya mereka jadi tahu channel gua Stacks Force TV. Terus support juga nih channelnya si Muhat ya, Catatan Kelam TV nih ada di bawah sini. Sama juga mungkin ada pesan buat teman-teman gua atau penonton. Gua pesan buat teman-teman lu sih, jangan pernah takut sama hantu. Udah. Setuju. Benar. Dan juga seperti biasa teman-teman, gua akan pakai ini ya. Karena kan kemarin kalian lihat di video gua yang di bandara lama, kan ini alat bekerja ya. Nah, gua nggak tahu nih di hotel ini bekerja apa enggak. Apalagi kan, main salah standar kalian ada yang ini gua.
Enggak. Oke. Indihome kayaknya. Indihome. Oh, berarti gue first media. Ya udahlah, teman-teman, gak usah pakai lama. Yuk kita explore. Ciao. Oke, teman-teman. Sekarang gue sama Muhat udah ada di spot pertama. Cuman enggak tahu nih para gadis kemana ini. Para gadis. Nah, ayo para gadis ikut dong. Halo. Nah, oke. Kita akan masuk ke ruangan yang pertama dan kita akan menguji alat ini. Terus tempatin. Oke. Yuk. Lompat nih. Iya, lompat lah. Bisa sih sebenarnya lewat situ, tapi kelamaan muternya ntar. Kita muter-muter, ya lompat-lompat. Iya. Gue nggak tahu sih ini untuk yang di sini ini bangunan apa, tapi sepertinya ada semacam loket ya. Oke, gue nggak tahu ini untuk bangunan yang pertama ini apa, tapi ini seperti semacam loket gitu. Dan ada, ini benang nilon dong. Kayaknya entah kalau nggak buat mancing, buat main layangan ini. Oke deh, kita masuk duluan, Hat. Kan lu orang sini. Nah, di sini udah ada. Wah, iya nih, masih ada perabotannya nih. Keren nih. Dan ini ada petanya dong, teman-teman. Ini ada petanya ya. Dan ini mamanya siapa nih? Wah, enggak tahu nih mamanya siapa nih. Ini mamanya siapa ini? Ini ada petanya ya, teman-teman. Kita kan kita ada di, kemungkinan kita ada di sini nih. Nih, kemungkinan kita ada di sini. Sekitar sinilah. Kan ini kan mana? Ini kan kita masuk nih. Hmm. Tadi kan kita masuk dari yang kecil ini kan. Berarti ada di sini. Berarti nanti kita akan sampai ke kolam berenang yang besar ini, teman-teman. Ya, karena ini tuh udah pinggir laut ya. Keren semua. Ini kan palutor. Ini ya? Palutor, teman-teman, ada palutor, teman-teman. Dan kunci-kuncinya masih ada dong. Nih, kunci-kuncinya masih ada tuh, teman-teman. Masih utuh banget, gila. Ini iya. 024. Lu kata togel gimana sih lu? Nah, ini bagus. Ini ada penghargaan. Wah, tahun 2002, cuy. Berarti ini hotel udah lama nih. Lama banget. Heeh. Iya. Heeh. Kok ada kandungnya sana? Emang mana boleh diambil? Jadi kenangan lah. Apaan sih? Gantungan kuncinya aja. Gantungnya aja. Tapi udahlah, nggak usah diambil lah. Ini kan bukan hak kita. Itu yes, janganlah terlalu yes, ini. Kan, tetap nggak boleh. Tetap nggak etis. Kayaknya ini apa ya? Istilahnya kayaknya ini tempat benar-benar disita negara gitu kan? Soalnya fasilitas kayak kuncinya segala macam ini kan terbanggalnya. Nah, kan? Gua feeling gua jadi bener nih ini hotel ya, teman-teman. Ini hotel tuh persis banget kayak hotel Genggong yang di Depok ya. Jadi waktu kalian lihat video gue itu kan barang-barang masih utuh ya kan. Ini saja. Ini kemungkinan sih feeling gue sih masalah pajak sih. Iya benar. Masalah pajak. Karena kalau tempat pariwisata tuh nggak jauh-jauh. Pajak atau ya faktor X lah. Tapi mungkin gue akan pinjam salah satu kunci dari kamar ini ya, teman-teman. Ya. Tapi nanti tenang aja, kita balikin. Jadi oke, 02. Ini 028 ya. Kamar 028. Ya. 028 atau 850 sih? Berarti oh, kita 028. Ke kamar 028? Ya, lu mau ngambil berapa kunci? Itu aja. Satu aja. Nomor 2. Satu aja deh. Oke, nomor 1. Nomor 1. Oke, nomor 1. Dan di sini itu masih banyak kayak dokumen-dokumen, file-file gitu ya, teman-teman ya. Dokumen-dokumen penting ya? Iya. Bisa sih kalau mau gua reviewin satu-satu, tapi akan memakan waktu lama, teman-teman. Bayangin loh, hotel-hotel apa ya, resort gitu, kuncinya macam kayak hotel esek-esek gitu loh. Serius, kalau kunci hotel esek-esek itu kan kayak begini, di pos satpam ngambilnya, bukan ya, resepsionis. Ya. Yaudah, ayo. Nah. Dan ini loh, teman-teman, ada selang pemadam kebakaran. Ini ada nozzle-nya juga nih. Ini masih baru loh ini. Soalnya masih baru ini. Ambil dijual bisa tuh. Ngawak. Udah, ngelawak kayak lu ah. Oke, kita tadi kunci sama siapa? Oh, sama lu. Sama siapa kunci? Oh ya udah, berarti kita sekarang ke kamar 001 ya. Oh, mau ke sana dulu nih. Iya, ke sana aja dulu. Ya udah. Nah, ini teman-teman, ini Bang Yusuf yang kemarin di video kemarin uji nyali ya. Awas kabel nih.
Si Muhat mana Muhat? Oh, musola. Ini kayaknya ini nih mes karyawan nih kayaknya teman-teman. Iya ya, mes karyawan kayaknya nih ya. Iya, tempat wudhu karyawan pria. Iya, mes karyawan ini. Jadi kemungkinan tadi kan kalian juga udah lihat ya yang pos satpam. Sekarang kita akan masuk ke spot yang berikutnya. Jadi gue di sini tuh akan menyisir semua spot ya, nggak cuma spot-spot penting. Namanya explore itu kan ya memang seperti itu. Dan gue nggak tahu di belakang gue ini ada bangunan apa, tapi kita periksa aja ya teman-teman. Bawa kentang, cakep, bawa kentang. Ini lihat lewat sini ya teman-teman ya. Lewat sini. Hati-hati. Kan gue yang gak hati-hati ya kira kan. Oh, ini 2000 stiker DPRD 2019. Oh, ini kayaknya mes ini ya. Ya, ini kayaknya mes ini. Lihat ya, itu ada banyak kamar. Dan bangunannya juga biasa banget gitu. Jadi seperti mes gitu. Piala juga deh. Siapa anaknya apa? Dan di sini juga ada apa ya teman-teman? Ada kalender 2018. Berarti 3 tahun dong ya. Dan ada piala dong. Gua nggak tahu piala apa nih. Emang udah rusak pialanya. Sama gua nggak tahu itu ada meteran yang kemarin tuh. Gua pernah sempat lihat itu di tempat yang di Bogor. Gua nggak tahu ini benda apa. Ya. Aki bu. Nggak tahu. Pulang terus. Ya. Terus apalagi ya? Banyak bekas-bekas lampu juga teman-teman dan. Jadi kayaknya sih ini seperti ruang maintenance deh. Ya. Yes. Kayaknya office deh. Iya, tapi lebih ke maintenance. Jadi ini kan kayak nih ada keramik-keramik. Wih, ada laba-laba cuy. Ada laba-laba. Apa sih? Apa kalau orang Jawa dibilang gonggo ya? Apa sih? Spiderman. Ya. Yeah. Di sini juga ada kalender 2018. Berarti kesimpulan sementara kosongnya 3 tahun, teman-teman. Ya. Ini tahun berapa? 2018. Oh iya kan. Wow, ini pohon COVID 2019 ya? 2020. Oh, yang masukin ini 2020. Ada telepon dan ada guci dong. Terus ada kecoa juga. Ini pohon beringin. Pohon beringin. Kalau ini kayaknya umur sih ini, karena gue yakin belum pernah ada yang masuk ke sini kan seperti yang lu bilang, belum ada youtuber yang ke sini. Oh, gue tahu. Kayaknya ini selesai gara-gara gempa. Kayaknya. Uh-uh. Yeah. Soalnya gara-gara COVID. Iya, gara-gara gempa. NTB kan 2018 ya kan. Jadi matinya di situ. Iya. Yeah. Kan nyambung sama COVID itu. Heeh. Habis gempa, selang setahun dulu, habis COVID. Soalnya waktu 2018 oh ada tulisan tuh, si Fanny nemu tulisan. Soalnya kan waktu 2018 tuh kan gempanya tuh? Kan terus Bali itu loh bang. Namanya Hasan Bali. Namanya. Tahun, eh batu nisan cuy, batu nisan. Nisan kuburan itu. Enggak. Iya nisan itu, nisan iya batu nisan. Iya ya. Awas ada cacing banyak. Belatung. Meninggal, iya benar. Iya lahir meninggal. Wow. Eh, batu nisan cuy, Hasan Bali. Siapa ya Hasan Bali? Gue gak kenal. Dong kuburannya di sini dong. Wah, di situ ada pintu teman-teman. Tapi bisa masuk nggak? Oh nggak bisa. Itu bukan pintu sih. Apa? Jendela kayak jendela panjang gitu nggak? Oh iya, kayak jendela panjang. Oh iya sih itu ada bekas AC dan copot AC bekasnya tuh. Iya agak rimbun deh kalau. Iya bahaya. Iya terlalu bahaya jangan. Tapi dari keseluruhan hotel ini tuh bangunan yang paling tuanya di sini ya. Wait. Yang bergaya lama. Kalau tahun 1926 berarti 26 ke 88 62 meninggal umur 62. Oke. Masalahnya ini batu. Kok bisa ada di sini? Iya gitu.
tapi di situ kayak bukan pembuatan keramik. Itu kayak batu nisan juga deh, tapi maintenance. Pembuatan iya. Bisa jadi iya satu. Kalau enggak maintenance. Itu batu nisan lagi deh. Iya. Nah, iya tuh batu nisan lagi tuh, teman-teman. Iya, pembuatan ini. Iya. Pembuatan batu nisan. Sadia 1926 tahun 2000. Ah, ini mau buat sampel sih, kagak beneran orang meninggal ini. Itu ada sampel. Iya, jadi ya asal-asal bikin aja yang bikin gitu. Iya, tapi namanya gitu. Ini tuh ini kayaknya lebih sulit daripada kemarin nih. Iya. Ada ini cuy. Bekas TNI. Apa ransum TNI ini, tapi minumannya Imukal, tapi udah bolong sih, isinya udah nggak ada. Oh, mau diambil, mau lihat. Nih. Imukal, ini apa ya? Imukal tuh kayak susu-susunya itu deh, yang susu-susuannya itu. Susu menambah stamina. Heeh. Wah. Memang betul, betul. Nah ini coba Fanny nemu apa Fanny di situ? Iya Fanny. Oh. Apa? Kayaknya itu untuk ini. Coba bilang-bilang lo masuk sini. Apa itu? Ada kan? Apa tuh? Ini toilet. Apa nih? Kan? Yang buat kas ini ya? Tip kayaknya nih. Voice recorder apa? Oh ini intercom. Intercom ini. Tapi kayak colokan modem ya? Iya benar. Tapi supercom. Oh ethernet, oh iya modem ini. Modem, router. Apa itu? Banyak barang. Iya, makanya enak nih. Ini kalau itu tuh untuk ini kartu nama. Jadi kan kalau sekarang kan kalian apa-apa kan Sherlock kalau misalnya mau main sama teman. No. Kalau dulu ya itu saling tukeran kartu nama. Jadi sekarang gua akan menuju ke mesnya ya, teman-teman ya. Ayo Hat. Oke. Kayaknya pakai yang merah aja kan lu. Lampunya. Alright, kan ladies first. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Kita kan gua kan menjunjung tinggi emansipasi. Ya. Bedanya hawanya sini panas. Bau kentangnya masih ada enggak diluarin? Masih. Masih ya. Kentang. Eh. Tadi ada loh, kedip loh. Tadi sempat kedip loh di sini nih. Ini. Kayaknya HP-nya deh. Mungkin ya HP-nya dia ya, mungkin ya. Dia kayaknya. Yes. Itu mungkin gua bau kentang itu apa sih? Gue curiganya sih kalau nggak binatang tanaman sih, curiganya. Paling sering barusan kita habis dari apa tadi ya kayak semacam office. Oh ya office kayaknya untuk bagian maintenance ya, karena tadi gue lihat ada banyak kayak sampel-sampel keramik gitu. Terus tadi juga kita nemu batu nisan ya. Benar-benar. Tapi batu nisan contoh sih, bukan batu nisan beneran. Nah di depan kita ini ada mes karyawan, teman-teman ya. Ada di depan kita ini ada mes karyawan. Jadi yuk kita lihat aja yuk. Ya, jadi kita akan sisir sini sisi kirinya ya. Iya, sisi kiri. Nanti baru kita ke kamar-kamar. Oke, yuk. Kita mau nyisir yang mana dulu nih? Dari sini. Dari kiri dulu ya. Oke, di sini ada pintu teman-teman. Dan ini, oh ini kantor HRD. Dikunci. Kayaknya kunci di samping tadi deh. Enggak. Ya kita bukanya dari jendela aja lah kalau nggak bisa masuk ya. Nah ini. Oh, masih rapi. Masih relatif rapi ya, iya. Tapi memang barang-barangnya barang-barang lama semua ini, teman-teman. Teleponnya juga. Iya, telepon lama. Tuh masih ada telepon yang diputer-puter itu tuh. Sayang sih kita nggak bisa masuk. Ribet sih, bisa sih bisa tapi ribet gitu. Tuh masih ada printer tuh. Kayaknya rawan sih. Iya, iya. Udahlah, yang penting teman-teman sobat project sudah lihat ya. Dan di sini ada kamar mandi. Perlu nggak sih kamar mandi kita lihat, Hat? Kayaknya sama aja deh. Sama aja ya kamar mandi kan. Langsung ke kamarnya aja. Karena kamar mandi kan ya buat iya. Buat buang air kan. Jadi gitu doang. Oh. Paling ada toilet. Iya, ada jambannya. Nah ini di sini ada apa ya? Kayak kantin ya, kayaknya ya kantin. Ini ruangan pertama nih. Nah ini ruangan pertama, teman-teman. Oh. Luas ini ya ruangannya ya. Mau megang, Hat? Apa tuh boleh? Jadi kalau
Sobat Brojex mungkin pada bertanya-tanya ya, Bang Jex, kok explore-nya sekarang rame-rame? Sebetulnya bukan sih, karena ini kan gua kan di sini kan bertamu ya kan ke wilayah, bukan wilayah sih, lebih ke tempat mainnya Catatan Kelam. Ya, dia yang lebih tahu daerah sini, dia akan gua jadikan pemandu ya. Thanks banget nih Muhat. Kalau boleh jujur ya, di sini gua merinding. Enggak tahu kenapa. Merinding. Gua kalau gua gerah sih. Dari yang kemarin ya? Iya. Gua pertama kali merinding. Merinding ya? Iya. Tapi kalau kemarin di bandara gua pun serem sih. Cuma ini meja biliar ya? Enggak. Papan ini. Oh, papan ya. Kusen jendela. Iya, berarti ini kalau umpamanya jendela kropos. Iya, masih baru ini tuh, masih baru. Jadi kalau umpamanya kropos. Apaan? Ada yang kropos gitu. Coba samperin aja. Ada suara gitu. Ya, gua harap ketangkep di kamera sih. Itu apa sih? Apanya? Di sebelah sana. Wah, gua enggak tahu dah itu apaan. Kayak emang jodoh kayak gini nih mereka. Kagetan gini. Apaan? Itu tembok. Tembok. Nah, ini sebelah kosong juga ya? Kosong juga. Banyak banget ini ya. Nah ini ada bon ini ya, bon laundry itu kayak gitu. Nota bayaran. Nota jual-jual kayak gini nih. Jual apa tuh? Kayak kusen, apa ini kan, pot hitam, pot merah. Itu nyambung gitu ya, hotelnya gitu ya. Ini bukan jualan sih, kalau gua rasa ini tuh kayak semacam tempat maintenance gitu. Jadi kalau umpamanya ada pintu yang rusak. Iya benar. Karena kan yang gak semua tamu hotel itu kan sopan. Kadang ada tamu hotel yang rusuh tuh ada gitu. Tamu hotel yang barbar gitu ya. Bener. Yang mungkin dia habis dari mana, ngacak-ngacak hotel gitu. Dan ini ada ruangan lagi teman-teman. HK ini apa sih? Ini ada huruf yang enggak HK. Dikunci teman-teman, nggak bisa masuk. Kalau ini nggak bisa masuk juga. Kunci ya. Nggak bisa mantul nggak bisa. Tadi gue barusan lihat lo ada yang duduk lo di sini lo, ada yang duduk. Nih di atas ini nih, di atas itu ada yang duduk. Wah, ini mantap banget. Tapi ngomong-ngomong ya, ini pemandangan langit malam ini indah banget lo. Iya. Tadi dari kalau banyak nggak kelihatan ya. Tapi di sini ada banyak bintang. Mungkin salah satu dari kalian ada yang make a wish mungkin? Make a wish. Kan ke bintang jatuh. Enggak apa-apa. Wah, gila sih. Ini hotelnya bener-bener lebih parah dari Hotel Genggong. Ya. Ini mesin-mesinnya masih ada. Tapi ini gue curiga kenapa pintunya kok harus dipalang gitu. Panas ini. Panas ya. Ini kayak tabung untuk air deh. Ya, bener untuk air. Ini ada bacaannya nih. List penambahan garam berkala untuk steam laundry. Oh, ini laundrynya teman-teman. Ini tempat laundry. Nah, ini Miura ini apa? Boiler. Wah, cuy. Gila sih dalamnya nih. Wah, ini laundrynya, ini laundry ya teman-teman. Coba lu masuk dulu. Kelamannya kedap-kedip tanpa ada sesuatu yang berdiskrit. Nah, kalau deketin HP dia kedap-kedip tuh. Nah, coba kameramen masuk dulu, coba. Nggak apa-apa, masuk aja. Kenapa takut? Oke. Kalian mau masih di luar? It's not working. Hah? It's not working. Ini power bank? Oh, ini power bank. No.
Nih jadi si Muhat lagi nunjukin cara kerja alat ini ke para gadis. Gak usah gitu, gini aja nih, gini aja nih. Nih. What happened to this? Coba nyalain dulu handphone lu. Katanya ini bukan handphone. Apa dong? Gak tau, katanya dia bukan handphone. Bata kali. Gak bisa cuy. Restore. Udah restore berapa kali? Padahal tadi nyala. Mungkin ketahan sama energi yang disini. Iya. Ya udah, sekarang gue mau masuk ke dalam ruangan laundrynya teman-teman ya. Ini ada ruangan laundry. Dan mesinnya masih utuh cuy. Iya. Wah ini kalau buat uji nyali sabi sini teman-teman. Wah mesin cucinya ya, lihat tuh teman-teman. Ya mesin cucinya. Jadi ini ruangan di mana selimut-selimut, sarung bantal, macam-macam lah anduk pada dicucinya tuh di sini teman-teman. Oh iya. Hah? Lu gak usah takut lah, namanya konten horor. Lu gimana sih? Nah, kita mainnya semua Bang Yex. Iya. Betul. Mainnya barbar. Oh, oh. Dan ini. Baunya kayak bau apa ya di sini ya? Bau kapur barus. Bukan kapur barus. Nah ini ada kalender 2018 lagi teman-teman. Berarti kurang lebih ini hotel udah 3 tahun. Tapi bangunan lama sih ini. Kalau yang mes ini, yang baru itu yang tadi itulah, yang kamar-kamar itu. Si Fanny mana? Ini? Oke, hilang. Hadiroh. Oke, kita ke sana ya. Ini kalender tahun berapa lagi nih teman-teman? Oh 2017 nih, kalender 2017. Cuy, ada yang duduk cuy. Hah? Ada yang duduk. Ada yang duduk? Iya. Kameramen. Ada yang duduk. Banyak. Makanya lu ngikut. Iya, nggak ada. Lama banget tahun ya. Tahun berapa tuh? 92 dong. 92? Gue belum lahir. Bisa lama. Gue 95. Wah ini kayaknya gokil sih tempat nih. Gue dua kali ya jackpot nih. Pertama yang itu ya bandara ya kan. Kedua yang ini lagi. Di Lombok. Ah, jackpot Lombok nih. Kita pun yang bisa kasus nih. Hah? Bisa kasus nih. Kasus apa? Kasus. Ya kan yang kasus lu. Gue mau pulang ke Jakarta. Kasus. Gue bilang aja tuh kalau bisa ada yang DM mas ini gimana gini-gini. Gue bilang itu saya diajakin channel catatan Kelam TV. Wah, masih ada disket cuy. Mungkin kalian-kalian berdua ada yang pernah ngalamin sekolah yang masih pakai disket. Kalau sekarang udah flash disk nih. Sekarang udah flash disk kan. Nah, kalau gue masih sempat lama banget. Gue masih sempat ngalamin tuh sekolah pakai disket. Ada yang 95 dong, 1995. Iya, itu era-eranya disket. Dan kayaknya spot di sini kayak cocok ya buat ujinya lihat ya. Iya benar. Ini 1994. Soalnya di sini tuh ini pusing sih, pusing. Enggak pusing gitu. Karena ngap juga di sini. Ini, guys. Jadi agak kontras ya saat tadi gue mulai intro di hotelnya ya, bagian resortnya. Masuk sini tuh udah kayak udah beda hawa. Zaman, bukan beda hawa, beda zaman. Di sana itu modern, tapi di sini tuh barangnya jadul-jadul semua gitu loh. Kayaknya ini memang walaupun dia masih aktif itu udah nggak aktif sini. Keren. Ya. Banyak kain-kain putih. Ayo pulang. Jangan berokok lu, Jack. Bodo amat. Jalannya sambil mundur aja. Ntar. Tahu. Dengar nggak? Kayak suara nangis ya? Oh, bukan aja suara orang dugem, gue kira suara nangis. Yuk kita keluar yuk.
Wih, dingin cuy di luar. Adem. Padahal di sini agak terbuka di dalam. Ini baru bagian mess dan servisnya ya, belum kita belum ke hotelnya. Nah ini kayak seru nih. Ini apa nih? Ini ruang air. Oh, ini air, penampungan air. Ya, satu listrik dan juga ada penampungan. Ini nih ada tangki air untuk apa? Tamu-tamu hotel entah air mandi apa buat minum. Sumber, ya? Iya, tapi ribet lah kita harus ngolong-ngolong gitu. Gila, ini jadul banget ya lubang. Ini apa? Ruangan kosongnya apa? Kandang ayam ya? Apa? Bensin, bau minyak. Pembakaran. Oh, ini ruangan apa nih? Gua enggak tahu dah ini ruangan apa. Wait, bentar. Tahu mungkin salah satu kalian yang udah pernah kerja di hotel. Dapur. Dapur. Atau pengolahan daging apa gimana? Kan mirip kandang sini ya. Tapi ini kayak bekas kebakar deh. Enggak, karatnya. Karat ini, karat. Karat itu karat, bukan kebakar karat. Besi kayak gini kalau kebakar gampang keropos. Oke teman-teman, jadi ternyata di ruangan yang sebelah situ ada pintunya di sebelah situ. Dan kita akan lihat lebih dekat ya. Karena tadi kan gue menduga ini tuh semacam tempat pengolahan daging atau apa gitu ya. Yuk kita masuk yuk. Ini bukan tempat daging. Gak tahu. Cek dulu. Ada meja, terus ada semacam kayak meteran gitu ya, nggak tahu pengukur apa itu. Setrika nggak sih? Nggak mungkin setrika ini. Workshop apa? Ini ada stop kontak nih di sini. Di sini juga ada pipa. Ini pipanya sih. Ada pipa, itu juga nih pipa bes, pipa biru ini nih. Limbah bukannya? Udah biarin aja. Manusia. Pas kelibet nih kabel nih. Oke teman-teman, di situ masih ada bangunan, cuman gua nggak mau kesana ya, karena ada yang gua takutin. Tapi yang jelas bukan hantu sih, tapi lebih beresiko kalau kita kesana. Jadi gua akan masuk ke ruangan yang depan gua sekarang ini. Ruangan engineering. Wow, dingin. Ini di sini, wow, perabotannya masih utuh teman-teman. Bahkan di situ tuh ada peci tuh. Tahu peci siapa tuh? Oh ini untuk kunci-kunci tuh yang buat pasang paku rivet, kunci Inggris, kunci ledeng, martil, sama stempel. Iya untuk ini engineering. Jadi termasuk ya lengkap sih hotel ini tuh. Nah ini kalau ini apa nih? Penjilat. Apanya maksud? Sama lah ini ruangannya. Iya. Oke. Nah ini kalau key box ini gue curiga sih ini kunci locker sih. Ya. Oh. Ini ada pengolahan limbah. Untuk cairan-cairan gitulah gue nggak tahu. Hah? Iya, ada remote AC. Setil engineering store. Cuma ini kayaknya bekas gempa. Masa ya gempa? Iya, gempa. Gempa mana ada retakan di tembok? Enggak, kan hancurinnya gitu. Ya kalau gempa ini habis dong, kalau gempanya kenceng nih habis nih kan tuh. Ini kebakaran deh, look at this. Lapuk ini bukan kebakaran, lebih ke lapuk ini. Wih, Ria Ricis tuh bacaannya tuh. Aicis. Oh, Aicis. Iya, kalau gue selalu banyak.
kalau dulu pas gempa itu kan, jadi marak-marak gempa itu marak juga jarah-jarah. Oh, jarah-jarah. Nah, berarti jadi kayaknya ini dijarah. Hancur ya, karena gempa tapi dijarah hancurnya ya. Soalnya gini loh, itu gempanya itu bukan sekali sekali yang besar doang. Jadi dia berkali-kali susulan kali. Ya. Iya, terus-terusan. Jadi oh, yang Alfamart gempa itu bukan Alfamart Romo itu. Oh iya, itu di pusat kota tuh. Di Mataram itu? Iya, di Mataram. Itu di Karangbedil, Mas. Gempa berpotensi jarah. Haji mumpung. Benar. Welcome to Lombok. Semua gitu, enggak cuma di Lombok doang. Semua gitu. Kan udah sifat manusia pengen gratisan. Dan ini ada banyak apa sih yang buat ini lampu ya, lampu tidur ya. Ini apa sih buat apa? Cup-nya. Kelambunya. Cup. Ya, cup bisa cup, kelambu, cover. Ini kayaknya juga manusia punya kerjaan. Iya. Makanya gua yakin sih udah sering dijarah-jarahin. Wah, ini apa nih, bengkel nih apa garasi ya? Gue curiga kayak garasi nih. Parkir doang kayak. Iya, untuk truk apa sih mobil. Wah, ada, mau ngapain ke atas? Kagak ada apa-apaan, males gua. Tandon lah ya. Iya, paling tandon. Ya ini paling kayak ginian nih. Itu angka digital, gua nggak tahu tapi untuk apa. Tapi ya itu kali mungkin yang kayak di stadion gitu kali. Nggak tahu. Gas. Mungkin gas. Padahal nama aslinya bukan itu, bukan hotel ini kan?